Daddy. Yeah. 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 Di awal film, kita sudah disuguhkan dengan kebudayaan adat setempat yang lumayan barbar yang disebut Tiban. Lompong yang menjadi pemenang dalam pertandingan awal mendapat tantangan dari seorang pemuda berpostur pendek yang bernama Agung. Agung berhasil mengalahkan Lompong dan menjadi pemenang dalam pertandingan Tiban tersebut, namun Lompong tak terima dengan kekalahannya kembali menyerang Agung. Setelah pertandingan Tiban, Agung diminta neneknya untuk merantau ke kota, membantu pamannya mengerjakan batik. Awalnya Agung tak mau, karena dia tidak mau meninggalkan neneknya yang sudah semakin tua, tapi neneknya terus memaksanya untuk kebaikan Agung di masa depan. Agung pun akhirnya menuruti saran neneknya untuk pergi ke kota menemui pamannya. Nek. Di scene ini kita diperkenalkan dengan seorang gadis yang juga akan mencari pengalaman merantau ke kota. Dia adalah Sari, gadis desa yang cantik jelita. Dengan menaiki delman dia pergi ke kota, di perjalanan dia bertemu dengan Agung dan lalu mengajak Agung untuk ikut bersamanya. Singkat cerita Agung tiba di rumah pamannya yang bernama Margo. Pamannya menyambut baik kedatangan Agung, sampai dia menceritakan masa kecil Agung dan juga mengenalkan anak gadisnya yang bernama Laksmi. Tak berapa lama datang Jarod kakaknya Laksmi. Juragan Margo merasa senang karena kini anaknya memiliki teman untuk belajar silat. Mendengar kata silat, Agung langsung menjawab kalau dia tidak bisa silat. Laksmi tak percaya dengan omongan Agung, dan dia pun menguji kemampuan Agung dan begitu juga Jarod. Jarod merasa tak senang dengan kehadiran Agung, apalagi saat bapaknya meminta dia untuk memanggil kakak kepada Agung. Mestikah aku panggil kakak dengan anak yang di bawah ketiakku ini? Juragan Margo menitipkan Agung kepada Pak Aman, namun Pak Aman malah meminta Agung untuk kembali ke kampung halamannya, jelas Agung tak mau, karena pesan neneknya agar Agung bekerja di tempat pamannya. Pak Aman tak memberikan Agung pekerjaan, namun Agung tetap memaksa sampai dia mau menjadi pencuci piring membantu pekerjaan Empok Iem di dapur. Di situ secara tak sengaja, Agung bertemu lagi dengan Sari, gadis yang bersamanya berangkat ke kota. Akhirnya Agung bekerja di dapur, dia sangat senang mengerjakan tugasnya, tapi kesenangannya terganggu, karena ternyata Jarod selalu datang mengganggunya. Laksmi yang mengetahui Agung bekerja di dapur, memperingatkan Pak Aman agar memberikan Agung pekerjaan yang layak, dan juga memperingatkan Jarod untuk tidak mengganggu Agung. Jarod meminta Pak Aman untuk memanggil Sari, Jarod ingin mempekerjakan Sari ke tempat miliknya, ternyata Sari dibawa ke tempat hiburan oleh Jarod dan akan dipekerjakan sebagai wanita penghibur, Jarod memaksa Sari untuk melayaninya, Sari pun berontak atas tindakan yang dilakukan Jarod, namun akhirnya Sari harus pasrah setelah Jarod memberitahu kalau keluarganya terancam. Sikap Sari yang diam saja membuat Jarod tidak senang dan tidak lagi bergairah, dan akhirnya meninggalkan Sari dengan kesal. Di tempat pencucian batik, Agung terlibat keributan dengan pekerja lainnya, beruntung Juragan Margo dan Laksmi datang, sehingga perkelahian pun terhenti. Di situ Juragan Margo memindahkan Agung dari tempat cuci ke ruang sablon batik, dengan alasan agar Agung memiliki banyak pengalaman. Ayah ingin supaya Agung belajar lebih banyak. Suatu hari di rumah Pak Aman, Agung membantu Pak Aman membelah kayu bakar, di situ lagi-lagi Pak Aman meminta Agung agar kembali ke kampungnya,
Mendengar Pak Aman yang selalu berkata seperti itu dan sepertinya menginginkan Agung untuk pergi membuat Agung bertanya kenapa Pak Aman seperti menginginkan Agung pergi, dan Pak Aman pun menjawab singkat, kalau semua itu untuk kebaikan Agung. Lalu Agung menanyakan suatu tempat, mendengar itu Pak Aman sampai terkejut, karena menurutnya, Agung sudah melangkah terlalu jauh. Tanpa mereka berdua sadari, Jarod menguping pembicaraan mereka, dan lalu dia berkata kepada Pak Aman agar memberitahu Agung. Kehadiran Jarod dan dua centengnya membuat Pak Aman khawatir terhadap Agung, terlebih Jarod meminta Agung untuk berlatih silat bersamanya, dan Agung tak melawan perlakuan Jarod kepadanya, dia teringat perkataan neneknya untuk tidak memperlihatkan kemampuannya dan agar selalu mengalah. Cukup, Den. Sudah. Cukup. Sudah cukup, Den. Cukup, cukup. Suatu hari Juragan Margo pergi ke tempat penyablonan batik, dia melihat sekitar dan lalu menanyakan Pak Aman dan Agung yang tidak terlihat di situ, salah satu pekerja memberitahu Juragan Margo, kalau Pak Aman dan Agung sedang pergi ke pemakaman. Rupanya Pak Aman membawa Agung berziarah ke makam kedua orang tuanya, di situ Agung menanyakan pesan terakhir orang tuanya, tapi Pak Aman hanya bilang kalau dia sudah lupa. Di saat Agung sedang mengaji, dia mendengar langkah orang berlari, dia pun menghentikan ngajinya dan mengejar orang tersebut. Dilihatnya orang yang dikejar masuk ke dalam sebuah gerbang, dan lalu Agung menyelinap masuk, di situ Agung baru tahu kalau di dalamnya terdapat sebuah tempat hiburan. Agung teringat dengan sari yang dibawa oleh Jarod, dan dia yakin kalau sari disembunyikan di tempat itu, dan dia curiga kalau sari ada di salah satu kamar di bangunan yang ada di situ. Agung pun menyelinap masuk ke bangunan yang dicurigainya, dan benar saja kalau sari ada di situ. Agung mengajak sari untuk pergi, namun sari hanya diam, karena dia takut akan keselamatan keluarganya yang terancam, namun Agung tak menyerah, dia mencoba meyakinkan sari dan akhirnya sari pun mau ikut bersama Agung. Namun semua tidak berjalan sebagaimana mestinya, anak buah Jarod datang dan perkelahian pun terjadi. Sari hanya bisa pasrah menerima nasibnya setelah Agung tak bisa membawanya pergi. Sementara itu Agung berhasil lolos dan kembali ke rumahnya, tapi setibanya di rumah, dia merasa curiga dengan keadaan di rumah. Benar saja, di kamar Pak Aman, Agung melihat dua buah golok sudah menancap, Agung pun membuka kain yang menutupi dan beruntung itu bukan Pak Aman melainkan sebuah bantal. Tapi Agung tetap bertanya-tanya, siapa yang berniat membunuh Pak Aman? Pak Aman muncul mengagetkan Agung. Baru disinilah Pak Aman terbuka kepada Agung, Pak Aman menceritakan tentang ayahnya Agung. Ayahnya Agung adalah seorang pengusaha sukses, terkaya dan baik hati, lalu seorang kepercayaannya yaitu Margo mengkhianatinya, dia membunuh ayahnya Agung dengan cara meracuninya, lalu menikah dengan ibunya Agung dan ibunya Agung yang akhirnya tahu watak Margo yang sebenarnya, ibunya meninggal karena sakit setelah tahu kalau Margo yang telah membunuh suaminya. Akhirnya seluruh kekayaan dikuasai Margo dan dia menikah lagi dengan nonis Belanda. Keesokan harinya, Agung yang terus kepikiran dengan yang diceritakan Pak Aman, melampiaskan emosinya, Laksmi yang kebetulan ada di situ mencoba menenangkannya dan lalu dia mengajak Agung untuk menemaninya ke danau. Pergilah. Di scene ini, Agung datang menyelamatkan Sari yang saat itu akan diperkaos oleh anak buah Jarod. Agung berhasil membawa Sari keluar, dan mengantarkan Sari kembali ke kampungnya, namun anak buah Jarod tak membiarkannya, mereka bertarung dan Sari pun kembali ditangkap oleh anak buah Jarod. Agung yang berhasil mengalahkan anak buah Jarod, teringat akan keselamatan Pak Aman, di sini terlihat Pak Aman sedang disiksa oleh Jarod dan Juragan Margo, mereka menanyakan kemana Agung pergi, namun Pak Aman malah berbalik mengancam Juragan Margo, dan akhirnya Pak Aman pun mati di tangan Juragan Margo.
Akhirnya Agung tiba di rumah, dilihatnya Pak Aman tergantung tak bernyawa dengan golok di perutnya, di saat Agung menurunkan mayat Pak Aman, Jarot yang bersembunyi langsung menyerangnya. Jarot berhasil dia kalahkan, dan lalu dia pergi ke rumah Juragan Margo. Dicarinya Juragan Margo walau Laksmi mencoba menghalanginya, namun berkat Laksmi juga, akhirnya Agung tahu di mana Margo bersembunyi. Agung memaksa masuk ke ruang rahasia Juragan Margo, ternyata ruangan itu tembus ke sebuah goa, Agung dihadang oleh anak buah Margo, perkelahian pun terjadi, dan Agung berhasil mengalahkannya, lalu dia keluar dari goa dan dilihatnya Sari yang terikat di atas sebuah bangunan. Dengan ilmu peringan tubuhnya, Agung mencoba menyelamatkan Sari, namun di belakang Sari, Juragan Margo menyerangnya hingga membuat Agung terjatuh kembali ke bawah, dan pertarungan antara Agung dan Juragan Margo pun terjadi. Pertarungan yang sengit antara keduanya, namun tetap, jagoanlah yang menjadi pemenangnya. Setelah itu dia kembali menyelamatkan Sari. Dan, film pun, selesai.